Lomba memilih makanan. Bapak, silakan ditancepin di mana? Ya, dipilih makanan mana berdasarkan lombanya. Yang mana yang... Satu lagi bendera kuning mau Bapak tancapkan sebelah mana? Selesai? Waktu habis? Nah, silakan duduk. Kelompok ketiga, apakah sudah berunding? Sebentar, ini dimulai dulu. Kan bendera boleh berunding antar kelompok, boleh, tidak boleh mendengar bisikan tetangga. Sudah dinilai, Suster. Iya. Bisik-bisik tetangga ya, Bu. Oke, dari jauh, Be. Lomba, siapa yang menang dapat hadiah. Kayaknya yang juara satu ini Suster Filipina. Iyalah. Sama Celi. Sama Celi juara dua. Ini KPP sekarang. Selesai, Suster. Benderanya dicabut lagi. Lompok tiga, siap. Siap. Semangat Bapak Zakarudin. Siap. Mari mendekat, dilihat-lihat dulu mana yang harus ditancap, hijau, kuning, ataupun merah. Nah, itu sayuran, Pak, yang di depan Bapak, sayuran. Nah, Bapak nak tancap warna apa itu? Hijau. Terus, Pak, bendera kuning sebelah mana? Bendera merah mana? Merasa makanannya bagus. Kuning nak Bapak taruh mana? Ini tadi. Ini beda merah tadi. Ini nah, kuning ini terbalik. Iya, terbalik. Nah. Nah, merah nak yang mana? Oh, dilihat dulu Bapak nak milih dulu, Bu. Apa Pak? Ada jus. Ini kosong. Iya. Sudah? Oke, boleh duduk kembali. Ya, boleh duduk. Silakan Suster dan Sally untuk menilai. Ibu, Bapak diabetes. Dinilai ada 20 menu di meja. Jadi, kan kelompok ada 5 orang. Untuk yang kelompok selanjutnya, kalau yang temannya sudah pilih merah, kalau bisa jangan dipilih lagi. Banyak loh variannya di situ. Ya, gak apa-apa. Ini untuk yang pertama ya. Nanti yang selanjutnya seperti itu. Kan banyak, kasihan dong yang lain tidak dipilih. Ya. Jadi kami mau varian ini kan banyak. Ya, variannya kan banyak. Oke, mengerti ya Bapak Ibu ya. Jadi diskusilah sesama kelompoknya itu. Mau pilih yang mana? Ya, karena banyak. Oke, selanjutnya kelompoknya kita panggil kembali. Ada lontong loh Bu, ada mie celor, ada bolu pandan, ada bakwan. Boleh ditancap semua. Jangan cuma yang di depan-depan, kasihan yang iri yang di belakang tage. Lagi aku makan lagi. Yuk, kita pilih kelompok yang keempat. Ibu Susi. Untuk telur sambelnya ada dua varian, ada yang sambel, ada yang tomat. Jadi boleh dipilih, ini jadi dua ya. Ada yang telur rebus. Nah, jadi boleh dipilih. Boleh dipilih sesuatu merah. Diacak lagi, Pak. Telur yang di sambal tomat, ada telur rebus biasa. Silakan Suster Agatha. Sayurnya ada yang di santan. Bapak Bambang Sukoco, ketua kelas, Pak. Silakan, Pak. Jangan salah, Pak. Dukung Mbak Riana, Ge. Ada bocoran, Suster. Ibu Asnawati. Asnawati. Kelompok kelima. Ibu Nelly Zed.
Ibu Irma Nila. Ibu Nur Hayati. Bapak Haryono. Ibu Dewi Melina. Kelompok berikutnya, Ibu Eka Aprilia. Ibu Eka Mariani. Ibu Mispa. Ibu Suwaida. Ibu Parmiati. Ini kelompok gelombang kedua. Sudah mulai kelompok keempat? Lima, keempat. Kita mulai. Boleh pilih ya makanannya yang mana aja, tidak harus sama. Sudah mulai? Satu, dua, tiga. Ayo berbaur, gak apa-apa suster. Yang empat dulu, yang empat dulu. Yang empat. Makanan. Wah, mantap. Nah, ayam goyang KTM pilih ayam goyang. Oh,